Dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi-prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda. Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda. Muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Nah, itu hatinya sudah tua dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa, saudara-saudara sekalian.